Halo guys, welcome to Get Fit with Fitbit workout series di WIA Official atau Wear in Asia bareng gue Wichen, owner sekaligus head coach dari Dom's Box dan gue Stefani, influencer dan fitness enthusiast. Oke, di episode sebelumnya kita kan udah melakukan 100 squat challenge. Nah, kali ini kita akan melakukan 100 push up challenge. Jadi, sama seperti episode sebelumnya, kita akan mendapatkan 10 variasi push up dengan masing-masing 10 repetisi. Sebelum kita mulai, kita akan nyalain dulu fitur tracking workout-nya dari Fitbit Sense. Udah tes? Oke, kita mulai. Kita mulai dulu pemanasan teman-teman. Kita akan lakukan 30 jumping jacks. Let's go. Nah, teman-teman, kali ini pemanasannya kita butuh sedikit alat bantu. Teman-teman di rumah bisa pakai gagang sapu. Kebetulan kami di sini ada PVC pipe. Oke, yang pertama, pegang PVC-nya atau gagang sapunya lebar, sikutnya kalian lurusin. Dari sini kita akan lakukan pass through, putar ke belakang. Dengan maintain sikutnya lurus, balikin lagi ke depan. 10 kali. Oke, yuk. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang PVC round the world. Jadi tangan kanan kalian bawa ke belakang, kemudian tangan kirinya kalian bawa ke depan. Itu juga 10 kali, maintain sikutnya selalu lurus. Ya, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang arah sebaliknya, kiri yang ke belakang, kanan yang ke depan. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup pemanasannya. Nah, kita akan lakukan yang pertama ada 10 regular push up. Jadi teman-teman, push up ini sebenarnya bagus nggak cuma untuk pembentukan dada, shoulder, dan tricep kalian, tapi juga untuk core kalian. Jadi workout ini tuh benar-benar melibatkan hampir semua otot tubuh. Kita akan mulai dengan regular push up. Jadi tangan dibuka selebar bahu. Kalian akan start dari posisi plank. Kalau kalian belum bisa dari posisi plank, kalian bisa dengan menggunakan lutut yang seperti dicontohkan oleh Stefani nanti. Oke, kita akan lakukan 10 kali. Siap, tap. Siap, go. Bawa turun dadanya ke lantai, dorong lagi ke atas. 1, tarik nafas turun. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sip, 10, 90 lagi. Yang berikutnya, shoulder tap push up. Jadi kita akan push up seperti tadi dan kita akan tambahkan sentuh bahu masing-masing. Tangan kanan sentuh bahu kiri. Terus push up lagi, kemudian naik, tangan kiri sentuh bahu kanan. Oke? 10 kali. Siap? 3, 2, 1, go. 1. 2. Dreams you'll be by my side. When the sun goes down,
tadi kita sentuh pundaknya, sekarang kita sentuh lututnya. Jadi knee tap push up, turun dulu, naik, tangan kanan sentuh lutut kiri. Siap? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke. Berikutnya, push up with rotation. Jadi kalian akan lakukan satu kali push up, turun ke bawah, down ke atas, buang nafas, angkat satu tangan, putar badannya, lihat ke langit, taruh lagi tangannya, push up satu kali, angkat tangan yang satunya, lihat ke langit, taruh lagi tangannya. Oke, 10 kali, berarti 5 kali alternating, 5 kanan dan 5 kiri. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go. 1, kanan dulu kita angkat. 2, 3, 4, 5. Oh, gila. Sudah 40. Sekarang plank to push up. Jadi dari posisi push up yang di atas, kita akan turun ke posisi plank. Kemudian kita naik lagi ke posisi push up. Kita akan lakukan itu 10 kali juga, teman-teman. Alternating 5 kali tangan kanan, 5 kali tangan kiri. Siap, Ted? Siap. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 50, wah apa ya teman-teman. Nah, tangannya udah. Berikutnya, diamond push up. Sesuai namanya, tangan kalian bentuk seperti diamond. Rapetin telunjuk dan jempol. Kemudian kita akan push up, tepelin dadanya ke tangannya. Siap, kita mulai. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 60. Panas. Berikutnya, side to side. Jadi dari posisi diamond tadi nih, tap. Dari posisi diamond, kita akan buka satu tangan ke satu sisi. Kemudian kita akan turun push up. Kita balikin tangannya ke posisi diamond, ganti yang tangan kiri. Kita turun push up. Balik lagi, dan seterusnya sampai 10 kali. Oke? Okay? Okay. Siap? Siap, sama ya. Coach. Kita akan mulai dengan ke kanan dulu. Oke. Okay. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, wide push up. Tinggal sedikit lagi, guys. Oke, okay. Wide push up, tangannya kita akan bikin lebih lebar daripada pundak kita. Kalau tadi kita bikin sejajar, okay. Yang kali ini lebih lebar dari pundaknya. Oke,
Siap. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. 20 terakhir, 20 terakhir. Tinggal stagger push up sama diving push up, oke? Stagger push up. Tangannya masih sejajar dengan bahu. Bedanya yang satu tangan kita bawa satu step ke depan. Oke, jadi tangannya tidak sejajar antara kiri dan kanan. Kita akan lakukan 5 kali di sini dan 5 kali di sini. Siap? Siap. Kita mulai. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Diganti tangannya. Siap? Siap. 6, 7, 8, 9, 10. 10 terakhir, teman-teman. Diving push up. Yang ini sedikit tricky untuk teman-teman yang belum bisa. Pahanya, kakinya boleh ditaruh di lantai. Kalau yang sudah bisa, boleh tetap melayang badannya, oke? Okay? Diving push up. 10 terakhir. Sebentar, tap aku masih tahan dulu. Ready? Berasa banget, coy. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi tap. Berat. Terus. Anjir. Push up challenge kita. Gimana tap? Wow, ternyata walaupun sebentar cuma 5 active zone minutes, tapi gue ngebakar 49 kalori. Yes. Lumayan juga ya. Bentar tapi kebakar, mantap. Oke, teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komen apa yang kalian rasain setelah 100 push up challenge tadi. Kalau aku pribadi udah enggak bisa rasain chest, shoulder sama tricep udah kembang banget nih. Core-nya juga. Oke, biar kami lebih semangat bikin videonya, jangan lupa pencet tombol share-nya, klik like and subscribe di YouTube channelnya We Official. Dan jangan lupa buat follow IG kita di We Are In Asia Official. Gue Stephanie. Gue Wichan. See ya.